Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik dapat mencapai derajat as-Saims orang yang selalu syaum pada siang hari, dan al-Kain orang yang selalu berdiri dalam salat pada malam hari. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang beriman adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istri-istri kalian. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang beriman adalah orang yang baik akhlaknya, ada yang paling lembut kasih sayang pada keluarganya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku heran terhadap orang yang membeli hamba-hamba saya dengan hartanya, lalu yang merdekakan mereka, mengapa ia tidak membeli orang-orang merdeka dengan kebaikannya, padahal yang demikian itu lebih besar pahalanya.